Selamat siang dari Terminal Lewi Panjang. Kali ini saya akan naik Transmetro Pasundan Koridor 4 dengan rute Lewi Panjang ke Dago. Penasaran setiap perjalanannya? Simak terus videonya. Terima kasih telah memilih layanan temanku. Pemberhentian berikutnya. Halte Taman Tegalega. Sesuai dengan peraturan pemerintah, memutus rantai penyebaran virus COVID-19, temanku menjalankan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker, menjaga jarak dengan membatasi kapasitas penumpang di dalam kendaraan, dan menyediakan hand sanitizer di dalam pada setiap unit kendaraan teman secara rutin. Yang ini rumah ini. Yang ini ya.
Thank you.
Oke, sekarang saya sudah berada di halte Rumah Sakit Santo Borromeus. Nah, tadi saya menggunakan bus listrik ya. Tapi bus listrik di Bandung ini hanya melayani koridor 4 saja. Dan juga yang tadi saya lihat itu ada tempat pemberhentian sudah ditentukan tapi tidak ada tanda bus stopnya. Begitu juga kebalikannya. Ada haltenya tapi busnya gak berhenti. Nah, itu yang saya bingung gitu loh. Ya, mungkin kedepannya bisa diperbaiki lah. Cuma tadi di bus listrik itu beda sama di Jakarta ya. Bus listrik di Bandung ini dia tidak dilengkapi oleh USB port untuk cas HP, sedangkan di Jakarta ada. Baik, itu saja videonya untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video saya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.